warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muafiq Azizah, kelas 6 dari MIN Kalijogo, Mojotrisno, Mojagung, Jombang. Yang saya hormati para dewan juri dan pemirsa yang dirahmati Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah fab'atsallahu mubasysyirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaqqi liyahkuma bainan nasi fi ma'htalafu fih wa ma'htalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayinat athumul bayinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'idnillah wallahu yahdi man yasha'u ila shiratim mustaqim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita panjatkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Hadirin dan dewan juri yang dirahmati Allah, bahwasanya Indonesia memiliki 5 sila Pancasila, di antaranya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya akan berpidato tentang Muslim dengan sila Pancasila kedua. Hadirin dan dewan juri yang dirahmati Allah, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan hubungan antara manusia atau bisa disebut juga dengan hubluminannas.